Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sore hari ini mau mengunjungi tempat ziarah Kiai Haji Raden Nur Soleh Gunung Kuda, ya, yang berada di Bandung Barat, berdekatan dengan Bendungan Cirata. Wah, katanya tempatnya sangat enak, dekat sekali dengan apa, Pulau Cirata tersebut, ataupun situ Cirata tersebut. Ya, kita karena perjalanannya agak dekat dengan tempat penjaraan tersebut, yuk kita simak dan kita saksikan tempatnya yang begitu indah. Subhanallah. Cekacau. Sekarang kita sudah sampai di tempat penziarahan Gunung Kuda, ya, yang berada di daerah Bandung Barat, dekat Bendungan Cirata. Bendungan Cirata, ya, ini posisinya di bukit, lumayan jauh. Yuk kita ikuti. Guys, ada lautnya, guys. Ini kita sekarang kebetulan lagi jalan ke sini, ya, nengok adek. Tepat banget, deket banget dengan tempat penziarahan, ya, maka kita singgah dulu, ya. Jadi kita memanfaatkan waktu nih, ketika kita kemana saja di sana ada alim soleh, kita datang, kita silaturahim, semoga kita mendapat berkahnya. Subhanallah. Yuk. Ini lumayan ada beberapa anak tangga, ya, sini. Subhanallah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ziarah kepada Kiai Haji Raden Muhammad Nur Soleh, ya, Gunung Kuda.
Ini tempatnya sangat sejuk sekali, indah sekali. Jadi ada di sebuah bukit yang mana di pinggirnya itu adalah Danau Cirata. Danau Cirata. Jadi kalau seandainya kita beres ziarah, mau bakar-bakar ikan juga bisa, mau naik bargas juga bisa. Pokoknya mantap. Masjid ada untuk tempat beribadah, nikmat. Apalagi kalau mau berzikir tengah malam, kita sangat sunyi karena masih belum ada penerang, masih alami, original. Ya, sebelah sana itu Danau Cirata. Danau Cirata. Ya, jadi kita berusaha kalau ke satu tempat yang memang di mana tempat itu ada alim soleh, ya kita ziarah, kita silaturahim. Itu karena ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau seandainya kita sering bersilaturahim, ya hakikatnya beliau masih pada ada. Ya. Anggap kita masih pada ada bersilaturahim kepada yang ada. Ya. Ini tempatnya sangat nikmat juga. Kita menyempatkan hanya waktu sekitar setengah jam kita ke sini. Subhanallah. Tempatnya enak. Ini masjidnya sangat terawat. Oh, kita nyimpen ini di sini nih. Aduh. Nah, kita jadi kalau mau ke pantai dulu ke sini nih. Ya. Kita kalau mau ke danau selepas ziarah itu sangat dekat sekali. Nah, kalau mau bakar ikan, wah, indah banget ini. Tuh, ya. Lesehannya ada 24 jam buka. Nah, kita bisa menyaksikan keindahan-keindahan Danau Cirata. Itu ada yang sedang mancing nangkap ikan. Jalan mana? Kita alhamdulillah udah beres. Oh iya. Sekarang kita bisa bertafakur alam. Bodo amat. Tempat ya sangat ramai ya, pengunjungnya selalu berdatangan. Iya. Kemarin kita ke Mama Rende. Betul. Yang memang tempatnya sangat dekat juga. Betul. Sekarang kita ke Kiai Haji Raden Nur Soleh. Iya. Gunung Kuda. Dengan itu, Bu, sekalian ngeplod ini. Kau itu keluar. Nyalih atas cahaya. Nyalih kanan mobil lah. Kau itu nyalih kapal.